Baby bus. Lihat kemari. Aku tidak terlihat seperti itu. Weki, kamu terlihat lucu. Izinkan aku mengambil fotomu yang lain. Wow. Ayo kita ambil fotonya. Ketuk untuk mengambil sebuah foto. Halo, aku Rocky. Hai, Rocky. Oh, maksudku, aku Rocky. Aku Rocky. Manakah Rocky yang asli? Quick, quick, quick. Hei, itu kamu, Kueki. Aku sudah mengetahuinya. Ini disebut pertukaran wajah AI. Itu bisa mengubah wajahmu menjadi wajah orang lain. Luar biasa, bukan? Pertukaran wajah AI, bisakah aku memakannya? Tentu saja tidak. Biarkan aku memberitahumu. Hal ini... Kueki, hai Rocky, aku di taman sekarang. Datanglah dan temukan aku. Ya, tapi ini sudah malam. Lihat, apa ini? Wow, aku akan segera ke sana. Aku di taman sekarang. Kamu ada di mana? Apa yang kamu lakukan di taman? Bukankah kamu menyuruhku datang? Tidak, aku tidak melakukannya. Tolong, Rocky. Tolong, tolong. Rocky. Rocky dalam bahaya. Ayo kita menghubungi polisi. Siapakah yang harus kita hubungi untuk meminta bantuan? Bukan petugas pemadam kebakaran. Siapa anak kucing itu masih kecil? Kamu tidak bisa meminta bantuannya. Siapakah yang harus kita hubungi untuk meminta bantuan? Kita meminta bantuan dokter ketika kita sakit. Itu benar. Carilah bantuan dari polisi saat kamu berada dalam bahaya. Halo petugas polisi, temanku Rocky diculik oleh seseorang di taman. Oke, kami akan segera ke sana. Ayo pergi. Petugas polisi. Pikirkan baik-baik. Pernahkah kamu melihat orang aneh akhir-akhir ini? Serigala memotret kami.
mengambil foto. Kamu ada di mana? Aku baik-baik saja. Sungguh? Kamu? Shh. Rocky ini mungkin palsu. Palsu? Baiklah, lakukan apa yang aku katakan. Ketuk pada lingkaran cahaya dan lihatlah apa yang perlu kamu lakukan. Tersenyumlah, Rocky. Mulutnya bergerut saat dia tersenyum. Ketuk pada lingkaran cahaya dan lihatlah apa yang perlu kamu lakukan. Sekarang tutupi wajahmu. Dan wajahnya akan berkedip. Serigala itu berpura-pura menjadi Rocky. Ini pasti pertukaran wajah AI. Itu benar. Orang jahat itu punya foto keluarga dan temanmu. Jadi, orang jahat itu bisa berpura-pura menjadi anggota keluarga atau temanmu untuk menipumu. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Ayo berangkat. Kita lacak orang jahat itu. Wow. Ayo, tangkap orang jahat itu. Di manakah orang jahatnya? Ayo kita temukan dia. Berhenti di sana. Ayo, tangkap orang jahat itu. Buka karungnya sekarang. Lepaskan ikatannya. Oke, Quacky, Binar, kukira aku tidak akan pernah bertemu dengan kalian lagi. Anak-anak, kalian harus melindungi nama dan foto kalian. Dan jangan pernah memberikannya kepada orang asing. Mengerti! Sheriff Labrador, kamu sudah sampai. Wah, aku hanya menjawab panggilan telepon dan anakku hilang. Kamu bisa mengandalkanku. Pakaian apa yang dikenakan oleh anakmu ketika dia hilang? Anakku adalah seekor beruang kecil. Dia memakai topi berwarna biru. Dia mengenakan pakaian berwarna hijau. Dia mengenakan pakaian berwarna hijau. Dia membawa tas selempang kecil berwarna ungu. Potretnya sudah siap. Ayo kita periksa video pengawas untuk melihat apakah beruang kecil masih ada di taman hiburan. Bisakah kamu menemukan beruang kecil yang ada di potret? Bisakah kamu menemukan beruang kecil yang ada di potret? Komedi putar. Ketuk di sini untuk berganti tempat. Bom-bom kar.
ini berbeda dari yang ditunjukkan pada potret. Biang lala. Ini berbeda dari yang ditunjukkan pada potret. Teruslah mencari. Bisakah kamu menemukan beruang kecil yang ada di potret? Bisakah kamu menemukan beruang kecil yang ada di potret? Komedi putar. Ini berbeda dari yang ditunjukkan pada potret. Kamu telah menemukannya. Kerja bagus. Kamu sama kerennya dengan Sheriff Labrador. Beruang kecil ada di dekat komedi putar. Ayo kita lihat. Nah, jangan pergi dengan dia. Dia adalah orang jahat. Sheriff Labrador. Berhenti di sana. Orang jahat itu kabur. Ayo kita kejar dia. Berhati-hatilah. Perhatikan dan hindari rintangan. Semangat, kamu telah menangkap orang jahat. Kerja bagus. Kamu sama kerennya dengan Sheriff Labrador. Orang jahat itu. Sekarang, Sheriff Labrador akan menangkapmu. Aku bersalah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Wah. Sheriff Labrador, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini adalah tugasku. Anak-anak, tetaplah bersama dengan orang tua kalian ketika pergi keluar. Jangan pernah pergi dengan orang asing. Sheriff Labrador, aku tidak akan pergi dengan orang asing lagi. Labrador, misi selesai. Peti harta karun dan kamu akan mendapatkan sebuah hadiah misterius. Aku menginginkannya. Menemukannya. Jawablah berbagai pertanyaan dengan benar untuk membuka peti harta karun. Sebuah kode QR muncul di ponselmu. Apakah yang harus kamu lakukan? Buka, hancurkan teleponnya, berikan ponselmu kepada orang tuamu. Benar, jika sesuatu yang aneh muncul di ponselmu, jangan mengkliknya. Berikan ponselmu kepada orang tuamu dan mintalah bantuan mereka. Selamat, kamu mendapat sebuah bagian. Terus lanjutkan. Jika seseorang yang tidak kamu kenal datang menjemputmu dari sekolah, apa yang harus kamu lakukan? Pukul dia. Pergi bersama dia. Hubungi orang tuamu untuk mengonfirmasi. Benar. Beberapa orang jahat akan berpura-pura menjadi teman orang tuamu dan membawamu pergi. Jika hal ini terjadi, beritahukan kepada gurumu dan segera tanyakan kepada orang tuamu. Selamat, kamu mendapat sebuah bagian. Terus lanjutkan. Menemukannya. Manakah dari benda berikut yang bukan merupakan produk AI? Jam pintar, pengeras suara pintar, apel. Benar. AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence dan dapat membantu kita melakukan banyak hal. Teknologi kecerdasan buatan AI digunakan di banyak produk elektronik umum seperti pengeras suara pintar, jam tangan, robot penyedot debu, dan sebagainya. Bagus, kamu punya semua bagiannya. Satukan potongan-potongannya.
ini sebuah jam tangan pintar. Perburuan harta karun telah berakhir. Kembalilah lain kali. Quick,